Sore lur, hari ini aku mau bantu Mbak Isna panen ubi jalar. Gak cuma berdua yo, tapi dibantu juga sama sebagian warga desa Talang, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur. Banyak jenis ubi jalar yang ditanam di sini, mulai dari ubi madu sampai ubi ungu. Rata-rata, ubi mulai bisa dipanen setelah berumur 3-4 bulan. Panennya lumayan gampang kok, tinggal pakai cangkul wae. Sing penting, pelan-pelan nyangkulnya, jangan sampai cangkulnya kena ubi. Kalau sudah penuh karungnya, langsung diikat dan digotong ke motor. Lumayan berat loh iki, satu karung bisa sampai 45 kg beratnya. Jadi tambah berat sih, tapi nggak popo lah, sudah lumayan deket kok lokasinya. Sebelum diolah, ubi harus dikupas dulu. Meskipun gampang ngupasnya, tetap harus hati-hati. Pisau nih tajam banget iki. Dola ya setengah wis dicuci ya. Oh, iya, Pak. Wis penuh. Wis tak cuci dulu. Iya. Sekarang kukus ubinya. Pastikan air untuk mengukus sudah mendidih lur, jadi panasnya bisa maksimal. Supaya ubi cepat matang dan empuk, potong ubi jadi beberapa bagian. Jangan lupa menutup panci supaya uap panas tetap berada di dalam. Jadi ubi bisa matang sempurna. Tunggu sekitar 20 menitan sampai ubi benar-benar empuk. Sudah pada tahu toh, mengukus termasuk cara mengolah makanan yang baik yo. Soale kandungan gizinya nggak banyak terbuang. Di UKM desa ini, ubinya mau diolah jadi kue kering ekrol. Pasti pada tahu toh, seperti apa kue ini? Ada juga yang menyebutnya kue semprong. Ubi yang sudah dikukus, langsung ditumbuk sampai halus.
dicampur dengan bahan lainnya seperti tepung, pengembang, telur, gula, garam, dan mentega cair. Yang dipakai bukan cuma telur ayam lho yo, tapi ada tambahan telur bebek untuk memperkaya rasanya. Selain itu, perpaduan telur ayam dan telur bebek bisa membuat adonan lebih pulen dan mudah mengembang. Aduk semua bahan sampai tercampur rata lur. Kalau sudah seperti iki, bisa langsung dicetak. Ada cetakan egg roll khusus yang terbuat dari plat besi. Tuang 1 sendok adonan, lalu jepit dengan cetakan. Sambil dibolak-balik yo, supaya nggak gosong. Kalau sudah, langsung digulung, mumpung masih panas. Kelihatannya gampang, tapi tetap mesti hati-hati menggulungnya, supaya bentuk egg roll-nya bisa cakep-cakep. Setelah terkumpul banyak, egg roll bisa langsung dikemas dan siap dipasarkan. Mbak Isna, ini disuruh ngantar egg roll sama kroto, Mbak. Oh iya, makasih ya, Dok. Oh iya, Mbak. Oh iya, Mbak Isna dan Bu Sri mau buat egg roll-nya makin spesial, Lur. Ada tambahan kroto. Wah, piye ku iya rasane? Aku jadi penasaran. Bahan yang mau dipakai antara lain telur, coklat bubuk, tepung terigu, gula, pengembang, minyak dan pewarna makanan. Untuk krimnya, pakai kental manis, susu cair, dan tepung terigu. Kalau sudah, tambahkan krotonya. Kroto nggak cuma menambah cita rasa makanan, Lur, tapi juga akeh gizine. Antara lain, kandungan proteinnya yang lumayan tinggi. Setelah jadi adonan begini, langsung tuang ke loyang yang sudah diolesi mentega. Saat memanggang bolu, gunakan api sedang wae, biar matangnya merata. Tunggu sekitar setengah jam yo. Kalau sudah matang, tinggal disajikan wae iki. Bolu dijadikan dua bagian. Susun bolu di bagian paling bawah, lalu olesi krim. Kemudian, letakkan egg roll ubinya. Susun sekali lagi yo, mulai dari bolu lagi, kemudian krim ke bagian atasnya. Setelah itu, ditaburi kroto dan bubuk coklat. Wih, dilihat dari tampilan nih, cantik ya lur. Iki nek istilah anak-anak zaman sekarang, disebok lur. Tapi kalau menurutku, bolu krim egg roll ubi kroto, mantep toh namanya. Masing-masing bagian, kalau dimakan sendiri, sudah enak rasane. Apalagi kalau disatukan begini, pasti enak epol iki. Oke, langsung sikat lur. Bener toh, perpaduan rasanya pas banget. Manis, tapi gak kemanisan. Ditambah ada sensasi renyah kroto. Membuat rasanya makin unik. Aku sih
Yes, iki lur. Kalau pada kepengin buat sendiri di rumah yo.